Halo, halo, ha guys, kembali lagi di Dear Clovy Channel. Lihat nih guys, kali ini kita akan mencari harta karun di rerumputan. Kira-kira ada harta karun tersembunyi apa aja nih teman-teman? Kita cari sama-sama yuk, let's go. Harta karun, di mana kamu? Wow, lihat itu teman-teman, ada apa di situ? Kita menemukan harta karun nih teman-teman. Kita lihat yuk, apa itu harta karunnya? Wah, ini sepertinya singa teman-teman. Warna kuning singanya dan rambutnya juga gondrong nih teman-teman. Kalian tahu gak sih singa ini dikenal sebagai raja hutan loh guys. Lalu yang warna abu-abu kuning ini apa ya guys? Kita lihat yuk. Wah, ternyata ini badak teman-teman. Wow, gendut ya badaknya. Culanya ada dua teman-teman. Oke teman-teman, badak dan singanya tidak lupa kita bungkus. Yuk kita lanjut cari harta karun lagi teman-teman. Kira-kira kita akan menemukan harta karun apa lagi ya? Wadidaw, wadidaw. Lihat itu teman-teman. Ternyata aku melihat ada si Oyen nih. Wah, lucu banget nih Oyennya. Astaga, ternyata ini Oyen yang gede teman-teman. Bukan Oyen si kucing. Walah, tapi bagus banget nih harimaunya teman-teman. Warnanya loreng-loreng. Mukanya galak juga nih teman-teman. Lihat teman-teman, ini di sebelah harimau ada harta karun apa ya? Sepertinya telur teman-teman. Apakah harimaunya bertelur? Tidak mungkin sepertinya. Harimau kan beranak ya teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Ini telur apa sih? Kita buka ya teman-teman. Atau apakah ini telur ular ya? Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Apa nih isinya? Warna hitam teman. Apa ini? Wah, ternyata si onyet teman-teman. Si onyet lagi ngumpet di dalam telur. Wah, onyetnya bawa pisang juga teman-teman. Lagi kelaparan nih. Tidak lupa monyet dan harimaunya kita bungkus teman-teman. Let's go, masuk. Yuk kita lanjut cari harta karun lagi teman-teman. Kira-kira ada harta karun apa lagi ya? Harta karun, di mana kamu? Aku mencarimu. Wadidaw, wadidaw. Apa itu teman-teman? Warna kuning dan warna oranye. Kita lihat lebih dekat yuk. Wah, ini warna kuning sepertinya macan tutul teman-teman. Ternyata benar macan tutul teman-teman. Lihat nih, di badannya banyak tutul-tutul warna hitam. Makanya disebut macan tutul. Badannya langsing banget ya teman-teman. Macan tutul ini termasuk pelari yang sangat cepat teman-teman. Dia terkenal karena kelincahannya dalam berburu mangsanya. Lalu ini di sebelahnya ada siapa ya teman-teman? Lihat nih teman-teman, ada jerapah. Lehernya panjang banget ya. Kita bungkus jerapah dan macan tutulnya. Wadidaw, wadidaw. Hari ini harta karun yang kita temukan semuanya binatang teman-teman. Sepertinya nanti aku bisa membuka kebun binatang nih teman-teman. Mantap. Harta karun yang kita temukan baru sedikit nih teman-teman. Kita lanjut cari lagi yuk. Kalian gimana teman-teman? Ada melihat harta karun lagi gak? Wah, lihat itu teman-teman. Aku melihat harta karun lagi. Ada warna putih hitam nih. Apa ya kira-kira? Kita ambil yuk dan kita lihat. Wah, ini zebra teman-teman. Loreng-loreng nih warnanya seperti zebra cross. Wah, mantap. Wadidaw, wadidaw. Kita lanjut cari harta karun lagi teman-teman. Ada apa lagi yuk? Wow, lihat teman-teman. Itu ada yang warna abu-abu. Apa itu kira-kira? Yuk kita samperin dan kita lihat. Itu apaan ya? Ternyata ini kuda nil teman-teman. Lihat nih, hidungnya pesek ya kuda nilnya. Lucu. Perutnya gendut banget nih. Gemuk ya kuda nilnya. Gemesin loh.
Saatnya kita bungkus kuda Nil dan zebranya. Iha. Lihat teman-teman, harta karun binatang yang kita dapatkan sudah lumayan banyak nih. Kita lanjut cari lagi teman-teman, apakah masih ada ya harta karun di sini? Kita lihat-lihat. Wah, ini yang warna pink. Apa teman-teman? Sepertinya telur nih, tapi ukurannya kok gede banget ya. Lihat teman-teman, lebih gede daripada ukuran tangan aku. Ini kira-kira telur apa ya? Apakah ini telur dinosaurus ya? Ini di dalamnya ada isinya nih teman-teman. Coba kita lihat yuk. Ini kira-kira di dalamnya isi apaan? Penasaran banget nih aku. Kalau kalian gimana? Penasaran gak? Yuk kita buka sama-sama teman-teman. Apakah ini beneran telur dinosaurus ya? Let's go. Kita buka teman-teman. Apa nih isinya kira-kira? 1, 2, 3. Kita lihat. Wah, ternyata isinya binatang-binatangan juga teman-teman. Lihat nih teman-teman, ada siapa ini? Sepertinya ini kijang teman-teman. Tanduknya panjang banget ya teman-teman. Ini seperti kambing tapi lebih panjang tanduknya. Kita lihat lagi yuk teman-teman, harta karun selanjutnya binatang apa ya? Kita ambil nih yang warna abu-abu dulu ya. Ini apa teman-teman? Ini gajah teman-teman. Lihat nih, ada belalainya. Dan ada gadingnya juga nih teman-teman. Warna putih nih sepasang. Oke, kita lanjut lihat harta karun yang terakhir nih teman-teman. Binatang apa ini kira-kira teman-teman? Warnanya hitam putih nih teman-teman. Gendut banget badannya. Matanya warna biru. Keren banget ya teman-teman. Ini panda teman-teman. Makanan kesukaannya adalah bambu teman-teman. Kalian pasti pernah kan nonton film Kung Fu Panda. Lucu dan menggemaskan banget ya teman-teman binatang yang satu ini. Imut-imut deh. Tidak lupa kita bungkus teman-teman. Kita masukin lagi nih ke telur raksasa dinosaurusnya. Wah, harta karun hari ini banyak banget ya teman-teman. Wadidaw-wadidaw, keren. Oke, kita taruh dan kita lihat nih teman-teman. Lihat teman-teman, harta karun yang kita dapatkan hari ini cukup banyak ya. Binatang semua nih, mantap. Pencarian harta karun hari ini sudah cukup nih teman-teman. Besok kita lanjut cari lagi sama-sama. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Dah.